Zombie Apocalypse. Hey yo, halo guys, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama gue di channel Gaming Vibes. Kita ngegame sambil santai-santai. Dan di video kali ini cuy, ini video sedikit berbeda sih. Ini video sedikit berbeda ya. Ini konteksnya kita bakal ngegacha ya, bakal ngegacha Drive Night. Cuman ini sedikit berbeda dari orang-orang yang lain, dari akun-akun yang lain cuy. Kenapa bang emangnya? Ini jadi ini dia tiba-tiba nge-DM gua ya, ngechat gua bilang, "Bang, gacain dong akun gua." Wih, gila, ada yang mau digacain nih viewers. Ya udah boleh lah ya, kita gacain viewers gitu. Biasanya rata-rata viewers minta gacain gua itu akunnya tuh udah ready black tiketnya. Di kalau misalkan belum ready pun di mereka belum beli gitu ya. Jadi suruh gua yang beliin di dailynya tuh suruh beli gitu black tiketnya ya kan. Biasanya seperti itu. Tapi akun ini tadi kalian lihat ya, di daily itu udah gak ada yang bisa dibeli. Dan pas gua cek ini dia black ticket cuma 166 coy. Gua disuruh berjudi di akunnya dia guys. Waduh. Ini beban moralnya ditumpahkan ke gua coy. Dan gua sampai mengkonfirmasi sekali kan, pagi-pagi tuh gua udah mau gacha ya. Tapi gua saking kagetnya gua cek akunnya cuman BT-nya 166. Gua tanya sekali lagi, gua konfirmasi sekali lagi, ini lu serius lu mau gambling? BT-nya cuma 166 kan ini kan? Iya nggak apa-apa, gas aja bang, gas aja. Gila emang dia ini nggak tahu gua dia punya plan apa ini, gua nggak paham. Tadi top up player nggak sih? Apakah dia top up player? Kayaknya nggak top up player cuy. Oh 133 fans doang ya? Top up tipis doang ya. Cuman kalau misalkan 166 ke 180 lumayan loh nambah black ticketnya. Nambah fun yang harus ditop upin loh. Cuman ini juga nggak ada tabungannya gitu. Sampai gue konfirmasi sekali lagi, ini lu bener-bener serius ini mau gambling? Katanya ya udah gambling aja. Mungkin kedepannya dia bakal gacha. Kan ini si Drive Night kan udah gak mungkin muncul lagi ya. Kemungkinan bakal di hero backup atau apa gitu ya. Mungkin dia kedepannya bakal gacha di hero side. Kan kadang-kadang tuh suka lebih satu hero stone atau dari hero backup ini kan. Dari hero backup mungkin dia bakal beli terus bakal ngambil hero stone-nya di sini nih kan, nggak bisa beli satu nih. Buset, udah banyak banget ya ini ya. Nih mungkin bakal ngambil di sini ya, nggak ada yang tahu ya dia plannya apa. Atau bisa jadi nunggu pick god kan, pick god anniversary. Mungkin spekulasi kita kan pick god anniversary nggak bakal dikombin sama dia, jadi bakal disisain buat si hero Drive Night ini. Menurut gue sih langkah yang pinter ya buat nge-gambling si Drive Night ini. Tapi combine-nya nanti ya kalau udah punya resource gitu. Jadi di sini gue berharapnya nggak tahu sih. Ya udahlah kita habisin aja lah ya. Kita habisin aja lah sesuai dia yang di apa yang diamanahkan gitu. Kita gas 10 pertama. Emang berbeda. Gue sampai cengok ini pertama kali ngelihat ada orang mau ngegacha disuruh gambling gitu ya. Disuruh gambling guys, luar biasa sekali. Dan di sini gue berharapnya sih dapat Drive Night-nya. Gue sih berharapnya dapat Drive Night-nya ya. Gue berharap dapat Drive Night-nya coy. SR nggak masalah SR ya. Sampai 50 tuh masih nggak masalah SR. Gue tuh kalau ngegambling gini jadi gimana gitu rasanya. Rasanya gimana gitu, gak langsung dapat karakternya tuh kayak nyesek-nyesek, gregetan, pusing gitu ya. Gas lagi. Emang luar biasa mentalnya ini loh. Mentalnya terbuat dari baja coy. Dia nggak mau ketinggalan Drive Night coy. Gue yakin nih, ini pinter sih. Gue yakin nih yang player-player F2P yang lainnya, wah ini gue nggak ada black ticket, ah udahlah skip aja Drive Night, tunggu core selanjutnya gitu. Dia berani nekat ngambil keputusan gambling gitu ya. Jadi teman-temannya pada nggak punya Drive Night, nanti kedepannya dia punya Drive Night sendiri gitu. Tahu-taunya core baru muncul ya. Oke, masih SR. Ini kita tuh berapa sih dari, oh ya ini 50 ya. 50 at least dapat SSR-nya dulu. Ini jangan sampai nggak dapat SSR-nya sih. Nggak dapat SSR-nya sih nyesek coy. SSR. Oke. 50. Ini hoki nih. Ini hoki nih. 50 dapat coy. 50 dapat SSR ya. Oke. 50 dapat SSR. Udah 2 hero stone. Ini kita butuh awaken stone-nya nih. Awaken stone-nya kita butuh awaken stone karena dia nggak nyampe 180 coy. Nggak nyampe 180, ini bahaya sih. Bahaya sih. Wah, ini gue sedikit deg-degan, guys. Gue sedikit deg-degan ini.
Wah, wah, gak masuk akal, cok. Wah, gak masuk akal, sumpah. Apa coba? Gila, itu bisa dapat dua. Gimana ceritanya bisa dapat dua, wey? Oke, teori gambling itu, wah, ini menjadi contoh yang buruk, guys. Ini menjadi contoh yang buruk, guys. Jangan sekali-sekali kalian coba melakukan ini di rumah ya. Ini kejadian 1 banding 1000, coy. 50 dapat hero stone, 60 dapat hero stone. Apa cuy ini? Wah gila, ini sih hoki sih. Ini sih hoki, coy. Asli, asli bisa begitu. Gua seumur-umur 3 tahun main OPM gak pernah kayak gitu, cok. Gua 3 tahun mau 4 tahun main OPM gak pernah kayak gitu, asli. Wah hoki sih. Wah gila, 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 gila. Kena di akun orang lagi. Di akun orang lagi. Ini gua dapat Awaken Stone tamat ini, coy. Gua dapat Awaken Stone tamat ini, asli dah. Victory to the Swift. Wah gila, jangan bilang bisa nge-combine ini. Jangan bilang bisa nge-combine drive net ini. Skip. Woi, tapi SSR-nya mana? Ini SSR-nya mana ini? Ini belum dapat SSR-nya ini, kocak. Ciu, skip. Ini SSR-nya. Masih SR cuy. Masih SR, masih SR, masih SR. Kita udah berapa pool? Udah 90. 90 tadi dapat di 60 ya, deh. Itu berarti PT 10, coy. Udah 50 PT 10 dapat, berarti udah reset 60 berarti 70 80 90 udah PT 30. Udah PT 30. Cuman nih SSR-nya belum dapat nih. Sedikit berbahaya kalau SSR-nya belum dapat, coy. Sama Awaken Stone-nya. Awaken Stone-nya kalau enggak dapat sama aja bohong, cuy. Percuma ya kalau Awaken Stone-nya enggak dapat ya. Oke, SSR. Ini SSR-nya harusnya hero-nya sih. Drive net-nya lah. Ya, drive net-nya monster. Oh ya, udah fix dapat ya. Nice, nice, SSR aman, SSR-nya aman, drive net-nya udah dapat. Cakep, 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 cakep. Nice, 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 nice. Oke. Okay. Berarti PT 40. Oke. Okay. Ini harus dapat Awaken Stone-nya. Ini dia dapat Awaken Stone-nya hoki sih. Serius. Dapat Awaken Stone-nya hoki nih. Ah, SR coy. SR udah berapa? Gue claimin dulu. 110. Gila, ini jangan dicontoh, guys ya. Ini kejadian 1 banding 1000, serius. Nah, gua aja gak pernah seumur-umur akun gua begitu. Hoki banget, gila. Jedor. Oke, masih SR. Masih SR nih, berdoa aja. Berdoa aja Awaken Stone. Kalau nggak Awaken Stone sama aja bohong udah. Pusing langsung. Harusnya sih Awaken Stone ya, karena udah dapat 2 kali, coy. Udah dapat 2 kali Hero Stone, harusnya next-nya nih Awaken Stone. Jebret, nih hoki gue diserap ini, kurang ajar, kurang ajar. Oke, SSR. Mana SSR-nya? Gila, ini SR-nya banyak banget, coy. Dapat Konbu. Konbu Infinity. Door SR lagi. SR-nya banyak banget, gila 3 kali tadi dapat SR. Dokter Genus ya. Kan Dokter Genus. Gila, hoki banget, cok. Demi apa sih? Wah, gokil. Gokil. Serat. Wah, gila. Ini gacha terhoki sepanjang sejarah sih. Sepanjang sejarah Gaming Vibes ini paling hoki, coy. Gokil, gokil. 120 tiket. 130 tiket, coy. 130 tiket udah gak punya tabungan ya. Kalian perlu inget ya, ini gak punya tabungan apa-apa. Tadi ya Hero Stone-nya 0 ya. Ini juga gak ada. Cuman ada 160 tiket. Bisa-bisanya dapet drive net, coy. Gila.
Gila sih, sumpah gue tercengang pake banget ya. Gue speechless pake banget coy, ini gila dia punya kuda lumping coy dengan modal 130 tiket. Gokil. Gue speechless banget, serius gila, gue sampe gak bisa berekspresi, sampe gak bisa ngomong yang apa ya, gak realistis, serius dah. Kalian ada yang pernah kayak gini gak? Menurut kalian ini hokinya gimana guys? Jangan, sekali lagi guys, jangan ditiru ya. Ini dengan mental apa, mental baja aja, ini mental besi baru bisa melakukan ini coy. 120 black ticket tuh gila banget guys, asli. Dia line up-nya kayak apa sih? Wah, dia oh sama, kurang lebih sama kayak gua ya. Dia top up Fubuki. Oh, berarti ini paling masuk gantiin si ini nih, TTM. Masuk gantiin TTM, gokil dah udah. Ini orangnya kalau gua kirimin ini kaget sih, karena orangnya aja dia tuh udah pasrah gitu. Ini gua tanya nih, kalau misalkan gak dapat gak apa-apa? Iya, gak apa-apa bang. Orangnya aja udah pasrah gitu, dia bakal kaget banget kalau misalkan ini gua dapet kuda lumping ya. Gila, emang gacha sama gaming vibes tuh emang hoki guys. Emang hoki ya. Terus tadi dia suruh lihat buff gear Deep Seeking. Kenapa buff gear Deep Seeking lo? Ada apa buff gear Deep Seeking lo? Attack semua. Ya udah lumayan sih, cuman kan ujung-ujungnya keganti sama Oren ya. Jadi ya hanya untuk sementara ini cuy, nggak untuk selamanya ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk video kali ini. Gue masih speechless banget, sampai cengok gue asli ya sih. Kalian komen ya di bawah ya, gimana reaksi kalian saat menonton video ini. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa kalian like, share, komen, dan subscribe untuk membangun channel ini lebih lanjut lagi. See you in the next video. Bye bye.